Hai, maaf yang ketipu. Hari ini saya nggak gambar. Saya cuman mau bahas dikit tentang saya mau bahas dikit tentang software-software aplikasi yang digunakan untuk digital drawing. Jadi, ada banyak yang tanya, kira-kira software apa yang dibutuhkan, apa bedanya software ini itu, dan kira-kira komputer apa yang perlu, spek komputernya harus butuh sekuat apa untuk bisa menghasilkan digital drawing yang bagus. Saya membahas mulai dari software dulu. Mulai dari software. Software itu kalau kalau saya pribadi sih saya paling suka Photoshop. Saya suka Photoshop. Hadir, halo. Saya paling suka Photoshop karena Photoshop itu adalah kayak ibu dari segala software digital gitu loh. Jadi dulu saya belajar Photoshop. Dan setelah sekarang disuruh pakai software lain itu mau pindah ke software lain tuh gampang banget. Jadi karena semua dasarnya tuh sama seperti Photoshop, jadi pakai pakai software yang ya software, pakai shortcutnya juga sama, pakai brush juga fungsinya juga sama, pakai eraser juga fungsinya juga sama. Itu kalau Photoshop. Tapi kelemahannya di Photoshop adalah Photoshop itu sangat berat. Jadi butuh komputer yang prosesornya sangat tinggi untuk bisa apa itu menginstal atau menggunakan software Photoshop ini dengan baik, dengan tanpa lemot dan lain-lain gitu loh. Jadi itu kurangnya di Photoshop. Kalau yang software-software lain seperti Paintosai atau IbisPaint itu lebih ringan sehingga lebih cocok untuk apa itu laptop-laptop yang standar yang i5, i3 itu masih bisa kalau Paintosai sama apa IbisPaint. Medibank Paint itu kayaknya juga nggak berat. Pokoknya intinya software yang paling berat adalah Photoshop lah. Jadi kalau komputernya nggak yang prosesornya nggak kuat banget, jangan pakai Photoshop itu. Terus apa lagi ya? Kalau hasil dilihat dari hasil antara semua software ini dan software kalau hasil di antara semua software ini hasilnya kurang lebih sama karena yaitu kalau digital itu pengaruh nggak pengaruh apa softwarenya itu adalah cuman enak enggaknya kalian lebih suka yang mana gitu aja. Kalau hasilnya sama aja karena semua tergantung tangannya gitu. Terus untuk komputer, kalian kalau mau beli komputer, kalian harus research dulu di komputer, di internet. Kira-kira kalian itu mau beli yang sekuat apa dan untuk apa? Karena kalau kalian tidak mencari tahu sendiri atau tidak bertanya kepada teman atau kerabat yang ngerti komputer, kebanyakan kalian akan dibohongin sama diakalin sama tukang-tukang komputernya. Halo Lia. Jadi sudah banyak orang yang saya kenal bilang saya baru beli komputer nih, katanya orangnya cukup untuk Photoshop. Kuat untuk Photoshop, kuat untuk software macam-macam lah intinya.
Dan ternyata kenyataannya setelah saya lihat speksnya, speksnya itu kurang banget, sangat jauh. Jadi kalau mau lancar banget Photoshop, itu saya rekomendasikan i7. Prosesornya harus i7, terus RAM-nya harus minimal 8 GB. Kalau bisa 16 lebih bagus. Jadi minimal tuh 8, jangan yang RAM-nya cuma 2 GB atau 4 GB, itu sangat kurang. Halo, iya, jadi mereka suka nipu-nipu gitu memang. Jadi kalau mau tanya saya juga boleh, saya ngerti komputer mana yang worth it gitu. Soalnya kadang-kadang juga namanya orang sales ya, jadi dia juga berusaha juga menjual yang kalau kita tahu kita punya duit. Dia juga akan menjual yang paling mahal dan harusnya nggak perlu segitu mahal gitu loh. Memang tidak murah, yang i7 tuh nggak murah. Cuman kalau kita mereka tahu kita punya duit, itu dia bisa tawarin yang harganya 20 juta ke atas, 25 juta. Dia yang ngomong ini gaming series. Nah, gaming series. Nah, padahal gaming series itu bentuk udah berat banget, towebel biasanya, towebel memang kuat. Cuman apa perlu gitu loh, nggak perlu lah sampai segitunya. Jadi bener-bener hati-hati banget kalau mau beli komputer, bisa tanya saya, bisa tanya juga rekomendasi saya kira-kira yang mana. Jangan langsung beli dan tanya di salesnya, kebanyakan dibohongin. Dan kalau mereka tahu kalau kita nggak ngerti, itu lebih gawat lagi, karena mereka suka bilang yang tidak kuat pun dibilang kuat. Misalnya harga asli, harga 3-4 jutaan, sama dia dijual 5 juta. Terus dia bilang, ini kuat, ini kuat, ini udah cukup 5 jutaan, ini laptop 5 jutaan udah cukup. Jadi kalian tertipu. Aku ngebayangin aja dulu belinya nggak tahu kapan. Ah, tidak apa-apa. Maaf kak, jadi kak kualitas beliau itu biasanya merek apa ya kak? Nah, untuk merek sekarang udah banyak sih ya, Asus bisa, Lenovo juga udah oke. Terus jadi hampir semua, kalau saya tahu yang sekarang yang harganya oke, dan apa itu harganya oke dan kualitasnya oke sih, dan pelayanannya cepet gitu loh. Itu Asus sih terakhir. Kalau mau merek luar negeri bisa pakai HP, HP itu, atau satunya itu apa ya, Dell, itu juga bagus. Cuman balik lagi, tiap merek itu selalu mengeluarkan produk-produk mulai dari yang paling murah dan paling mahal. Nah, itu tergantung, balik lagi, tergantung lagi kalian pilih speknya yang bener apa enggak gitu loh. Karena tiap merek menyediakan juga untuk orang yang bisanya cuman butuh untuk ngetik-ketik aja, itu komputernya dia ciptain juga yang kira-kira 3 juta 4 juta itu bisa. Tapi kalau Photoshop, untuk Photoshop atau untuk digital drawing, saya menyarankan jangan beli yang apa itu di bawah 9 juta. Itu jangan. Jadi mending kalian nabung lebih lama dan beli sekali yang bagus, daripada kalian beli oh ya udah sementara ini dulu aja, nanti kalau udah punya uang beli lagi. Itu agak agak apa, nanti kalian bakal agak kecewa gitu loh. Karena saya dulu MacBook saya enggak ada yang kayak saya main Photoshop kudu lari ke warnet dulu. Nah, itu lebih masuk akal. Itu lebih masuk akal. Saya benar-benar merekomendasikan lebih baik seperti itu sih. Tinggal bawa tablet sendiri gitu ya. Itu lebih baik karena ya itu lagi. Jangan kalau kalian baru belajar-belajar juga dan enggak punya laptop, jangan berinvestasi dulu ke beli laptop mahal-mahal. Kecuali kalian memang ada uang lebih sih.
Karena itu digital drawing itu bukan, memang sekarang lagi ngetren, tapi nggak semua orang suka, apa ya, cocok gitu loh. Nggak semua orang cocok dengan digital drawing. Jadi untuk coba-coba dan memastikan kalau kalian benar-benar tahan dan betah, itu mending bener coba di warnet itu. Untuk bahas MacBook ya, saya sejujurnya tidak merekomendasikan MacBook. Kecuali kalian memang tajir melintir. MacBook itu yang cocok untuk desain itu hanya MacBook Pro. Kalau MacBook Air itu kasihan, karena MacBook itu diciptakan untuk bisnis, untuk orang kantoran. Mereka untuk presentasi itu enak banget, untuk dokumen-dokumen, untuk buat presentasi, untuk buat kayak PowerPoint, kayak Excel, Microsoft Word-nya mereka itu yang punyanya Apple itu enak banget. Jadi kalau mau beli untuk berinvestasi hanya untuk menggambar, saya tidak merekomendasikan MacBook, MacBook Air terutama, karena itu tadi tidak mereka menciptakan untuk bisnis. Terus kalau mau MacBook MacBook Pro itu juga kalian harus mikir-mikir, karena dengan harga MacBook Pro yang speknya sama kuatnya dengan Windows itu speknya jauh, jauh dengan spek yang sama harganya tuh hampir separuhnya. Jadi dengan Asus, Lenovo dan lain-lain, 15 juta itu udah dapat bagus banget. Sedangkan dengan spek yang sama beli MacBook itu bisa 27 jutaan. Jadi kalau untuk investasi saya kurang rekomendasikan. Saya aja dari dulu kepingin banget, dari zaman kuliah pengen beli MacBook. Tapi sampai baru aja 3 bulan lalu, saya kan gaya kan nulis saya suka nulis papan motivasi gitu loh. Saya mau beli MacBook gitu. Budget 30 juta. Terus setelah saya lihat-lihat lagi, kayaknya kok saya nggak mau bekerja kayak apa, ngotot kayak apa untuk nabung beli MacBook, kayaknya kok kurang worth it. Jadi akhirnya saya hapus deh dari papan impian, gak jadi beli MacBook. Komputer aja udah cukup. Kalau drawing tablet yang bagus menurut kakak yang mana ya? Drawing tablet. Kalau yang pen display saya yang biasa dulu aja ya. Yang biasa saya selama ini yang paling lama ya, paling lama dan paling terkenal, maksudnya yang paling banyak digunakan oleh teman-teman saya di dalam dan di luar negeri. Enggak sih, di dalam negeri enggak ada teman. Jadi di luar negeri dulu kita semua pakai Wacom, merek Wacom. Dan kalau kalian mau belajaran, Wacom ini ada merek macam-macam. Bukan merek, ada seri macam-macam. Jadi dia mulai ada yang ini yang paling murah. Tidak ada tombol, tidak ada apa. Ini dengan fungsi pressure, tekanan yang sama, sensitivity-nya juga sama dengan yang atasnya. Atasnya dikit-dikit ya. Ini harganya sekitar 700 sampai 800 ribu, tergantung kalian beli di mana. Pokoknya harganya yang bener 700-an lah. 700-an. Dan ini saya udah pakai lama banget yang tipe ini ya, ini awet banget. Dan saya bukan tipe orang yang aduh ini saya bungkus dengan rapi, itu enggak. Ini saya cukup pakainya cukup geradakan, cukup kasar pakainya, tapi ternyata awetnya banget. Terus Wacom ini ada merek di atasnya, di seri di atasnya ini, itu dia ada tombolnya. Ada warna putih, ada warna biru, ada warna hitam. Nah, itu ada tombolnya. Dan dia ada ngomong katanya seri komik, seri, sorry, komik, seri draw, dan beberapa seri lain. Dan bedanya tuh cuma ada tombolnya aja. Dan mereka cara promosinya adalah software, dapat free software lah. Free software itu dapat CD-nya kayak gitu. Nah, saya dulu nggak ngerti kalau ada yang murah ini.
Saya belinya yang versi Wacom Draw, nggak salah. Wacom Draw lah, itu harganya 1.300. 1.200 atau 300. Dan ternyata fungsinya sama persis sama ini, cuman bedanya nggak ada tombolnya. Nah, jujur saya nggak pernah sih pakai tombolnya. Tombolnya nggak kepake karena saya pakai shortcut di keyboard, jadi udah nggak kepake tombolnya. Jadi kalau kalian mau baru mau beli, saya rekomendasikan beli yang ini aja. Karena fungsinya sama persis dan jujur softwarenya nggak kepake. Gitu. Terus kalau jadi bahas tablet lama banget. Ini Wacom ini juga ada tipe yang Pro, Intuos Pro. Itu saya juga pernah punya. Harganya yang paling kecil itu harganya 5 juta. Dan tidak sekuat ini. Memang lebih empuk. Cara pakainya segala lebih empuk dan lebih enak. Cuman tidak sekuat ini. Jadi ini the best. Untuk investasi ini dulu. Nanti kalau udah kaya, udah menghasilkan banyak uang dari gambarmu, baru beli yang mahal atau beli yang display, terserah. Kalau merek-merek yang baru kayak Huion dan XP Pen, saya belum, jujur belum pernah coba. Cuman murid saya ada yang pakai Huion. So far okay sih. Cuman saya nggak tahu ada masalah atau apa, saya kurang tahu. Cuman andalan saya tetap ini sih. Ini paling murah dan terjamin lah, maksudnya udah beberapa tahun juga orang-orang, saya udah mulai dari tahun 2011 pakai merek Wacom dan okay gitu sih. Mending Photoshop CC apa Photoshop CS, Kak? Terus bedanya kedua software itu. Kalau Photoshop CC sama CS itu bedanya adalah versinya. Jadi dulu Photoshop itu CS. CS 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir itu CS 7, CS 6. Nah, terus CS itu adalah dulu belinya satu paket. Jadi misalnya CS 6 beli satu paket itu sekitar 10 juta kalau yang software asli. Nah, terus setelah itu mereka Photoshop memberhentikan CS itu dan ganti CC. CC itu adalah singkatan dari Creative Cloud. Lah, Creative Cloud itu maksudnya adalah online. Jadi orang bayarnya dari tidak bayar langsung 10 juta, tapi bayarnya tiap bulan. Jadi sebenarnya memudahkan kita untuk tidak membajak. Nah, jadi itu sih. Kalau bedanya sih secara fungsi ya lebih canggih dikit-dikit lah. Cuman kalau mungkin lebih canggihnya lebih ke arah untuk itu sih, untuk editing foto. Kalau untuk gambar nggak masalah, nggak ada bedanya sih. Kalau kalau kalian mau pakai Photoshop di komputer yang kira-kira i5, yang bukan komputer yang cepet-cepet banget, itu saya rekomendasikan pakai Photoshop CS5, itu udah cukup dan nggak membuat komputer kalian nge-lag. Tapi jangan CS4 ya, karena CS4 dan CS5 itu ada bedanya settingannya yang di CS5 dan yang settingannya yang sangat membantu banget untuk digital drawing. Jadi minimal CS5 begitu. Terus software Krita itu bagus kah? Saya jujur pernah dengar si Krita. Kayaknya Krita itu lebih ke arah untuk komik-komik gitu ya. Saya belum pernah coba sih. Bisa dicoba nanti kapan-kapan, mungkin saya buat buat video nyoba Krita ya. Harga MacBook Pro setara 3 unit PC warnet. Betul. Sebenarnya nggak 3 loh, lebih loh. Soalnya PC warnet itu sekitar 6 juta, 7 juta. Kalau rakitnya pinter udah dapet 8 juta lah. Nah, sedangkan harga MacBook itu, MacBook Pro itu selangit. Jadi kalau untuk investasi tidak enak. Eh, pakai tablet, gue selama ini pakai mouse, capek kliki. Oh, saya mau cerita sedikit.
tentang gambar pakai mouse. Dulu ada seniman, saya ikut ikut seminar, dan seniman senimannya yang saya ikut seminar itu dari Itali, dan dia itu dulu dia awal sebelum terkenal itu dia 100% gambarnya menggunakan mouse. Dan hasilnya karyanya luar biasa. Dan ya itu, jadi tidak ada yang menghentikan kalian kok kalian bisa. Tapi kalau kalian bisa nabung dan bisa beli tablet gambar, ya syukurlah. Saya tidak pernah rekomen beli tablet gambar yang second ya. Saya nggak rekomen karena elektronik lah. Second itu agak menakutkan. Kita nggak tahu dalamnya apa. Jadi kalau bisa beli baru lah. Kalau bisa ya. CS5, CS6 kak, kan kak CS5 kan nggak beda jauh sama CS6. Nggak beda jauh. Cukup beda sih. Kalau di kalau CS5,5 itu lebih berat, lebih enteng daripada CS6. CS6 lebih berat. Dan fungsi-fungsi yang kita gunakan untuk digital drawing cuman fungsi brushnya aja sebenarnya sama eraser. Jadi CS5 lebih enak lah, lebih enteng untuk komputernya. Begitu. Tenang untuk yang yang belum punya Wacom, semangat terus gambar dan jangan lupa subscribe. Subscribe saya dan like dan ikut giveaway saya, karena giveaway saya untuk 1000 subscriber saya bagi-bagi tablet, bukan yang ini ya, yang Huion yang bisa connect ke komputer katanya, connect ke Android. Saya bagi-bagi 2 Huion. Jadi jangan lupa ikut giveaway, bisa cek di video saya yang sebelumnya. Oke. Jadi begitu saja ngobrolnya. Apa ada pertanyaan lain? Tadi saya nggak nyangka banyak yang nonton sih. Jadi awalnya tuh saya mau gambar mau bikin video tentang penjelasan apa? Komputer yang spek komputer yang cukup, ternyata banyak yang nonton. Tuh. Apa kok yay? Hah? Kak Adobe versi CS support pen tablet? Support dong. Saya dulu pertama-pertama install pakai CS5. Enggak lah. Iya, ini udah selesai. Cuman ngobrol sih. CS. Kakak bahas cara ilustrasi jualan. Halo, bahas cara Illustrator jualan gambarnya. Maksudnya cara-caranya gitu. Atau gimana maksudnya? Kalau masalah, bentar ya, saya ganti judul dulu. Karena, aduh, ketutupan kamera. Halo, lu kan malah rame. Padahal saya maksudnya ngobrol, tadi mau ngobrol sendirian, ternyata malah rame. Hai semuanya. Oke, jadi kebetulan nih ada yang tanya cara Illustrator jual hasil karyanya.
Jadi, kalau kalian usia usia berapa dulu? Kalau usia masih sekolah, kalian juga bisa jual hasil karya kalian. Untuk pertama-tama, kalian harus bangun portfolio yang kuat dulu. Jadi, portfolio yang kuat caranya gimana? Kalian sering-sering. Oke, jadi kalian harus nggak, saya nggak peduli kalian umur berapa. Mari, itu kan jadi rame. Saya nggak peduli kalian umur berapa. Meskipun dari SD pun tidak masalah. Saya menganjurkan banget kalian rajin post hasil karya kalian. Dan ngepostnya juga nggak ngawur. Kadang-kadang gini, gambaran kalian tuh udah cukup bagus, tapi cara motonya aja yang kurang bagus, cara displaynya kurang bagus. Jadi, contoh simple, sebentar, saya tidak ada HP. Bentar, bentar ya. Nah, halo. Jadi, umur 20-an juga sama. Kita mulai dari awal aja. Jadi, misalnya, kita memiliki gambar, ya. Misalnya, ini ya gambarnya, ya. Oke, ini gambar kita. Gambar kita tuh udah lumayan sebenarnya. Cuman, kalau kita fotonya ini ya, kertas ditaruh di meja gini. Terus, kalian fotonya dari atas gini. Lampunya dari mana? Lampunya dari atas. Sehingga kebanyakan saya sering sekali mendapati murid-murid saya, tolong fotokan gambarmu. Cece mau lihat, mau Cece koreksi, difotoin. Jebret, udah gelap, ketutupan bayang-bayang HP. Terus habis gitu di post di Instagram. Gambarku kayak, gambarmu itu udah bagus, tapi kamu cara displaynya salah gitu loh. Jadi sayang karena hanya karena cara motomu salah, gambarmu nilainya jadi berkurang. Nah, itu adalah satu poin yang harus dipelajari kalian semua. Cahayanya harus cukup kalau moto, kalau bisa siang hari, kalau nggak bisa malam juga nggak apa-apa, cuman cahayanya yang bener. Saya nggak pernah, jarang banget moto dari atas gini, kecuali siang hari. Kalau malam hari saya tahu gimana. Ini saya solasi, saya taruh tembok. Terus saya foto. Kadang-kadang malah ya, kan biar nggak polosan gitu ya, gaya-gaya kan. Misalnya ini pensil warna misalnya. Saya minta bantu adik saya. Ini ditempelin tembok, misalnya gini ya, ini ya. Ini di tembok kayak gini. Oke, ini gambar saya. Terus ini saya pura-pura giniin. Terus ini difoto, jadi kelihatannya kayak tidur di lantai gitu loh. Jadi supaya lightingnya nggak ketutupan, supaya kita nggak HP-nya nggak menutupi gambar kita dan menghasilkan bayang-bayang, itu nomor satu. Dah. Jadi kalian harus sering ngepost gambar kalian, meskipun kalian nggak pede dengan gambar kalian, tetap harus sering dipost. Karena audiens itu nggak gampang dapetinnya. Ngerintisnya lama, nggak semua orang ngepost langsung dapat 100 like, dapat 200 like, itu nggak. Dari 100 artis yang dapat like sebanyak itu paling cuma satu. Jadi kalau kalian dapat like-nya sedikit, tidak perlu sedih, mungkin hashtag-nya kurang, orang-orang juga waktunya waktu belum tepat. Jadi itu portfolio harus dibangun. Bangun IG, kalau perlu bangun IG, buat IG satu account yang isinya gambar kalian semua. Itu satu. Jadi cari audience, itu cara pertama. Terus cara kedua adalah kalian juga harus mulai, kalau umur 20-an ya. Iya.
ikut commission aja. Maksudnya komisi, ikut commission gimana ya? Jadi, terus kalau misal kita udah mendapatkan klien, itu udah gak usah jauh-jauh dapat klien deh. Sebelum dapat klien pun kita harus gimana ya? Sosial media itu bisa dilihat semua orang. Dan untuk kalian yang udah benar-benar mau serius bekerja, kalian juga harus menjaga, benar-benar menjaga apa yang kalian posting, apa yang kalian repost di story kalian, di IG kalian itu benar-benar kepengaruh, berpengaruh dengan pekerjaan kalian. Karena seniman itu banyak banget saingannya. Dan bagaimana cara kita menonjol dari seniman-seniman yang lain? Satu, tentu karya kita harus bagus ya. Terus dua, kepribadian ini sangat penting banget. Kita enak nggak diajak omong? Kita bisa memahami nggak keinginan apa klien itu kayak gimana? Kita bisa nggak ngomong enak ke klien? Jadi misalnya gini. Kliennya ini, si klien A ini lagi ngeselin banget. Gimana cara kita mengatur nada bicara kita, menanggapi keemosiannya dia, itu sangat penting. Karena misalnya ada satu klien yang emosi banget, terus ternyata kalian bisa mengatasi dengan baik, ngobrol sama dia juga bisa enakan. Ternyata satu klien ini jadi biasanya ya klien-klien yang cerewet itu suka banget promosi. Biasanya sosialita atau banyak temennya yang suka post di Instagram atau gimana. Justru klien-klien yang gini itu yang ada kemungkinan banyak untuk menghasilkan untuk mengharumkan nama kita lah intinya. Jadi kalau dia udah jatuh cinta ke kita, itu cara membuat mereka untuk promosi ke teman-teman, kamu gambar di ini aja, ini bagus banget gambarannya, gini-gini, dan itu bakal repeat order, nggak tahu tentu apa enggak. Cuman klien-klien yang gitu tuh kadang-kadang yang sangat berpengaruh gitu loh, yang justru malah promosiin kita kalau kita bisa menghadapi klien itu dengan baik. Kalau kita jadinya dia marah, kita ikut marah ya, hancur ya. Begitu. Jadi saya menyadari banget, aduh, saya benar menyadari banget bahwa di Indonesia apalagi di grup-grup di Facebook dan nggak usah kayak gitu, customer service di bagian seni ini kurang diajarkan kayaknya. Jadi saya juga banyak menemui beberapa orang yang lulusan seni rupa di Indonesia yang melamar kerja jadi guru di tempat kursus saya. Saya ini enggak sarjana loh. Saya cuma diploma, tapi ada dua diploma gitu loh. Jadi saya kira, oh oke, okay, sarjana di Indonesia pastinya udah ngerti kan ya, gimana caranya ngobrol sama orang dan lain-lain. Ternyata enggak juga gitu loh. Saya enggak tahu gimana kok mereka ini tidak memahami bahwa inti utama dari cara kita untuk bisa menjual karya kita itu adalah kepribadian kita. Anggapnya ini gini, kalau kita Indomaret ini kan ada banyak ya, waduh kita sebut merek. Jadi swalayan ada banyak. Swalayan ada banyak, kita pasti ada milih kan. Kalau ada itu swalayan A, mbaknya tuh bau wencek no. Mbaknya tuh nggak menyenangkan sekali, orangnya jutek gini-gini.
kita kalau nggak kepaksa banget nggak akan ke swalayan si A itu kan, karena orangnya nggak ngeselin gitu loh. Lah, sama juga dengan desain. Kalau kita menyenangkan, orang bakal cari kita terus. Kalau kita nggak, kita sukanya ngilang. Wah, seniman, katanya seniman. Seniman itu moody. Kadang-kadang nggak bisa ditelepon, HP-nya dimatiin. Itu bukan seniman yang profesional. Kalau kalian profesional, saya tidak minta kalian untuk menerima telepon 24 jam, enggak. Karena ada klien juga yang suka telepon jam 1 malam, jam 12 malam, WA, itu ada. Kita tidak boleh menanggapi orang-orang yang seperti itu. Maksudnya jangan ditanggapi kalau malam-malam WA, ya udah balesnya besok pagi. Jadi, kalau misalnya ada klien yang deadline-nya hari ini gitu ya, terus ternyata kita nggak bisa, kita udah berusaha dari kemarin-kemarin-kemarin, kita kerja keras untuk menyelesaikan tugas itu, kerjaan itu, ternyata nggak sempet, hari ini nggak akan selesai. Kemarin itu kan kita udah tahu kurang lebih, oh ini kerjanya masih banyak. Kita udah salah dari awal. Jadi kita harus berani mengakui dari kemarinnya gitu loh. Kemarin kita harusnya WA ke orangnya atau telepon atau message aja nggak apa-apa, WA aja nggak apa-apa. Maaf Pak atau Bu. Apa itu? Pak atau Bu, maaf. Ini saya sudah mengerjakan dan berusaha mengejar deadline, tapi ternyata sampai sekarang saya baru selesai 50%. Ini saya usahakan besok, saya sekarang masih mengerjakan dan saya usahakan besok selesai. Cuman kemungkinan besar saya nggak bisa menyelesaikan sesuai tepat deadline. Kira-kira kalau menurut gimana enaknya? Jadi itu lebih enak gitu daripada menghilang, matiin HP. Duh, mati aku. Ini nggak bisa mengejar deadline. HP aku matiin aja. Itu lebih kemungkinan klien ini nggak akan mau bekerja sama lagi dengan Anda itu lebih besar daripada kalian ngaku dari awal. Begitu. Halo Alia, iya boleh ikut dengerin. Jadi, jangan membenarkan yang katanya artis jarang mandi. Enggak guys, kalau ketemu klien kamu belum mandi, klien keselepaan tuh bahasa Indonesianya apa ya, nggak bisa nafas, kebauan, kena baumu. Jadi seniman itu harus tetap, kita harus terlihat bersih, profesional juga. Jangan, kalau apa, cowok-cowok jangan ketemu klien sandal jepitan. Oke lah seniman, tapi nggak gitu-gitu banget. Kita belum segitu terkenalnya sehingga kita pakai sandal jepit terus orang bilang, oh iya seniman. Kalau udah terkenal banget, mau pakai sandal jepit, mau pakai kolor juga nggak apa-apa. Cuman kita belum terkenal, guys, belum terkenal. Jadi kita harus menunjukkan juga ke orang-orang bahwa kita berpenampilan sopan, rapi, bersih, dan itu sudah menunjukkan nilai plus. Nggak usah juga yang berlebihan, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, nggak perlu ya. Pakai heels nggak perlu, cewek-cewek nggak perlu juga kayak gitu. Karena yang normal-normal aja, yang pokoknya yang smart casual lah. Jadi yang rapi, sopan gitu aja loh. Jangan terlalu rapi, karena terlalu rapi menunjukkan bahwa kita tidak profesional juga. Pakai jas dan lain-lain itu menunjukkan kalau kita baru, kayak kelihatan gitu loh kalau kita lagi masih ngeredek-ngeredek gitu. Jadi yang penting rapi aja. Itu penampilan, sikap, cara kepribadian itu sangat penting. Jadi bagi kalian yang udah 20 tahun ke atas, mau tahu bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih baik demi karir dan masa depan, baca buku, berpikir dan berjiwa besar, sama how to win friends itu apa ya? Ntar saya kasih linknya aja. Saya suka banget. Oke, ini
Oh, ada PDF-nya, guys. Ada nggak? How to win friends? Apa ini bosnya? Ya. Apa sih namanya bahasa Indonesianya ini? Ampun. Yang satu tuh berpikir dan berjiwa besar, yang satu ini terjemahan Indonesia. Jadi saya sendiri juga suka kalau saya bukan yang pecinta buku yang baca buku setiap saat gitu, enggak. Cuman saya merasa dengan mem Oke, enggak ada linknya, kapan-kapan aja. Jadi saya paksakan diri saya, at least setidak-tidaknya saya membaca satu halaman, dua halaman setiap harinya, karena benar-benar dengan membaca buku-buku itu saya menjadi orang yang lebih baik dan saya lebih bisa menghadapi klien-klien yang membuat saya kesal. Dulu saya dikit-dikit kesal, dikit-dikit marah. Sekarang udah jauh lebih baik. Gitu, jadi kepribadian tuh penting banget. Kalau hasil karya kalian luar biasa, tapi kepribadian kalian minus, itu udah susah cari kerja, nggak disukai orang. Intinya, kalau orang suka ngata-ngatain jelek-jelek ke kita, terus kan perkataan adalah doa ya, jadi dikurangilah. Kalau lebih baik orang banyak yang suka sama kita, daripada banyak orang yang benci sama kita. Rumit sih itu pembahasan yang lain itu. Jadi intinya itu aja sih. Kalau mau jual apa, jual gambar dan banyak doa, guys. Latihan terus, rajin posting, banyak doa, cukup istirahat, dan selalu belajar. Terus jurusan DKV sama seni rupa itu bedakah? Bedakah? Beda. Seni rupa itu lebih ke arah memahat. Memahat, melukis, jadi pakai media-media tradisional kebanyakan gitu. Kalau DKV itu lebih ke arah branding, iklan, brosur. Jadi lebih banyak pakai komputer juga. Kalau seni rupa udah pakai cat-cat itu. Kalau di kafe nggak diajari cat-cat, itu yang banget banget. Jadi cuma diajari basicnya aja. Yang didalami yang di komputer, branding, logo, brosur, website, cara mendesain website gitu, dan lain-lain. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi itu. Kalian harus punya Instagram yang benar, posting yang sering, lihat contoh ke seniman-seniman terkenal lah, bagaimana cara mereka mempresentasikan gambar mereka. Kadang-kadang sampai dikasih bunga-bungaan supaya menarik, itu juga bagus. Tapi jangan terlalu rame juga, karena kalau backgroundnya terlalu rame, itu menarik, lebih menarik fokusnya nanti orang bukan ke gambar kalian, tapi fokusnya ke background kalian yang terlalu ramai. Kenapa seni di luar negeri lebih dihargai? Lah, ini pertanyaan bagus banget. Saya juga dulu bertanya-tanya kenapa seni di luar negeri lebih dihargai, dan sekarang saya setelah bertemu bermacam-macam orang di Indonesia, ternyata seniman di Indonesia, saya menyadari kenapa seni di luar negeri lebih dihargai. Karena di luar negeri nggak ada mahasiswa-mahasiswa yang jual gambarnya cuman 5 dolar, 3 dolar karena sedang butuh uang. Jadi gini,
kita tahu lah, kita semua, saya pun, saya juga sering kepentok butuh banget uang. Tapi saya mikir, kalau saya karena butuh uang satu kali, saya jual desain saya 50 ribu, 20 ribu. Kalau klien itu suka dengan gambar kita, next time mereka mau pesen, mereka bakal bilang, kemarin aku dapat 25 ribu kok, sekarang kok jadi naik jadi 100 ribu. Nah, jadi memang kalian membutuhkan uang, tapi dengan cara itu bukan cara yang tepat gitu loh. Dengan menghargai karya kita semurah itu jadi dengan kita menjual karya kita seharga itu, kita secara tidak langsung tidak menghargai waktu dan karya kita sendiri. Jadi kita tahu, ada pasti ada yang tahu juga, pernah merasakan juga klien-klien yang sukanya nawar nggak karuan. Kita minta harga misalnya 100 ribu, dia nawar 10 ribu, itu ada guys. Dan gimana ya, namanya orang berusaha nawar, orang Asia apalagi ya, kadang-kadang nawarnya nggak ada batasnya. Itu gimana caranya supaya mereka bisa suatu saat bisa menghargai seniman. Saya udah nyoba jadi seniman yang cukup sombong ya. Jadi maksudnya bukan sombong saya bilang karya saya ini bagus banget ini, bukan. Sombongnya adalah saya bilang, misalnya ada klien tanya, maaf Bu, maaf Mbak, lo mau pesen logo berapa? Saya bilang, budget Mbak berapa? Dia nggak mau bilang kan tentunya, seperti biasa mereka nggak mau bilang. Akhirnya saya bilang, kalau saya biasanya start dari 400 ribu, misalnya gitu. Dari 400 ribu, terus dia bilang, waduh kok mahal? Iya Kak, soalnya, nah saya tidak bilang mau ditawar berapa, enggak. Saya langsung mengatakan kenapa desain saya mahal. Jadi saya bilang kalau karena desain logo itu adalah hal yang terpenting. Saya mendesain sesuai ke jadi nanti prosesnya seperti ini. Saya langsung jelasin prosesnya seperti ini. Jadi kakak bilang produk kakak apa, target audience umur berapa, dijualnya kira online atau offline. Ini perusahaan baru atau enggak? Terus harga produk kakak kira-kira berapa? Jadi saya sesuaiin semuanya, sesuaiin kriteria kakak ini untuk dasar saya membuat logo. Jadi nanti ketika logo ini jadi, kakak cocok, kalau kakak udah cocok dengan logo yang saya buat, itu logonya benar-benar bisa menarik audience gitu loh, bisa menarik customer kakak yang sesuai kakak, apa itu, orang-orang target yang kakak inginkan gitu loh, jadi bisnisnya bisa jalan. Jadi mereka langsung mikir, wah orang ini benar-benar ngerti gimana caranya buat logo. Akhirnya mereka mikir, ada yang nggak semua, nggak 100 namanya orang, namanya klien tanya-tanya ya, nggak 100% mereka pesen. Ya, dari 10 yang tanya, yang pesen cuma 2, itu maklum banget. Ada yang tanya, ada udah bersyukur, kalian harus bersyukur. Jadi intinya adalah kita harus berani sombong. Kita harus tahu karya kita tuh harganya seberapa. Tapi ya jangan juga kalau kita masih belajaran ya. Belajaran di luaran yang profesional aja 500 ribu. Kita jual punya kita yang kita udah tahu kalau karya kita tuh di bawah itu, kita minta 2 juta ya nggak mungkin gitu loh. Jadi kita harus tahu kira-kira seberapa. Jangan contoh harga dari orang-orang yang sama-sama belum berhasil. Contohlah
dari orang-orang di Instagram yang commission-commission itu, cari-cari di referensi di sana yang banyak commissionnya, kira-kira harganya berapa. Kalau kalian mau cek harga-harga yang laku berapaan, kira-kira seberapa aja, itu bisa cek di website-website kayak Fiverr, itu bisa. Terus saya suka cek di Etsy, tapi logo nggak ada sih di situ, di Design Crowd. Pokoknya di apa itu website-website yang jualan logo itu kalian bisa cek kira-kira yang logo seperti apa harganya berapa, gambar seperti apa harganya berapa, itu bisa lihat. Jangan niru yang artis-artis di Instagram yang baru anak-anak jual gambarnya $20, $30. Kita belum tahu itu mereka jual benar-benar laku apa mereka cuma coba-coba gitu loh. Jadi kita harus caranya untuk mereka, orang Indonesia bisa menghargai karya kita adalah kita harus start dari diri kita sendiri, kita harus bisa menghargai waktu kita, menghargai karya kita. Kalau meskipun kita lagi kepepet banget, kita jangan bilang harga kita semurah itu gitu loh, tapi kita bilang aja misalnya lagi kepepet banget, lebih baik kayak gini, gini harga saya biasanya 100.000, tapi ini kebetulan kebetulan saya lagi eksperimen dengan style-style baru. Jadi kalau kakak mau langsung deal sekarang, bayar sekarang, saya kasih diskon 50%, nggak apa-apa kak. Tapi untuk sekali ini aja ya. Jadi kita langsung nyekak di awal, bilang kalau ini udah aku kasih diskon sekian persen. Jadi next time nggak bisa segini lagi, dan jangan bilang kalau kalian lagi butuh duit. Orang pembisnis itu paling seneng kalau melihat orang lain lagi butuh duit banget. Jadi kalau pembeli, makelar apalagi, kalau tahu kita lagi butuh duit, diteken guys. Misal harga ballpoint 10.000, dia bisa, kamu butuh uang berapa? Cuman 1.000 kan? Udahlah, aku beli 1.000. Terus misalnya kita nggak mau, ya udah 1.500 deh, kamu masih lebih 500 loh. Jadi itu trik bisnis orang-orang bisnis. Jadi jangan menunjukkan ke klien, jangan menunjukkan di Instagram, jangan menunjukkan di status WA kalau kalian lagi butuh duit. Jangan, itu rahasia pribadi guys. Jadi sombong aja begitu. Terus C, website untuk menjual karya selain IG apa? Menjual karya DeviantArt. DeviantArt itu juga bagus. DeviantArt untuk pajang portfolio kan ya. DeviantArt, terus Behance itu juga bisa, behance.com. Terus apa lagi ya? Di Facebook juga bisa. Facebook, pokoknya kita gunakan semua sosmed sesering mungkin, meskipun tidak ada yang nge-like, tidak ada yang menanggapi. Posting terus guys, jangan peduli, nggak usah dihapus, rajin aja posting karya-karya kalian. Lama-lama orang-orang yang melihat, tapi jangan juga sehari ngepost 10 postingan karya kalian semua, nanti kalian di unfollow guys. Jadi tetap ada jedanya, jadi biar orang nggak bosen, tapi orang tetap secara halus kalian jadi memasukkan di pikiran bawah sadar mereka kayak saya ini seniman, ayo ingat saya seniman. Jadi di saat suatu saat, nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 10 tahun ke depan, ketika mereka sedang butuh seniman, mereka langsung ingat, oh ini si Alia, oh ini si Laika, jadi oh ini si Batu Kayang gitu misalnya. Jadi mereka akan mengingat hal itu gitu loh. Jadi sering posting, jangan berhenti. Tapi juga ya itu, jangan posting asal-asalan yang gambar gelap di kamar remang-remang terus di foto di posting, itu mengurangi reputasi guys. Oh iya, umumin cara pendaftaran 99 Design. Saya belum buat account dek, ntar lagi aja. Kalau mau jual lukisan, oh sih, tadi ini Alia bilang apa ini? Waduh, sih. Kak, cara mengatasi over idea.
Cara mengatasi over idea adalah ditulis. Jadi, kalian ngerti mind mapping gak? Saya waktu kuliah dulu diajari mind mapping. Jadi itu memilah-milah ide-ide kita gitu loh. Jadi contohnya over idea itu saya juga kayak gitu. Jadi supaya otak kita nggak penuh dengan ide-ide yang tercampur-campur. Jadi saya paham banget, saya orangnya suka ngide. Dan dikit-dikit ada ide, dikit-dikit ada ide. Dan karena kebanyakan ide, akhirnya nggak ada yang terlaksanakan kan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, ditulis aja misalnya pengen gambar, misalnya pengen gambar realistik realistik berwarna, pengen gambar apa, oh anu gambar astronot, semua itu ditulis semua. Dan dari ditulis itu nanti kalian juga bisa milah-milah fix next materi. Oke, saya buatkan dulu karena buat materi itu susah guys. Jadi mind mapping. Jadi semua nanti saya ajari deh kapan-kapan ya. Jadi di tool, menata, jadi supaya di otak kita tuh nggak terlalu banyak ide-ide yang bercampur sehingga kita akhirnya tidak menghasilkan karya apa-apa, itu ada caranya. Untuk sementara sebelum saya mengadakan tutorial itu atau ngajari kalian cara mind mapping, ditulis dulu aja semua. Ditulis yang rapi. Jadi di satu kertas tulis aja secara beruntun gitu loh. Terus nanti setelah itu kalian tinggal baca, terus kalian harus pilih. Oke, hari ini saya mengerjakan yang mana dulu? Dicoba dulu. Setelah satu selesai, misalnya, oke, hari ini saya mau mengerjakan ide nomor satu. 30 menit aja. Udah, setelah 30 menit di save. Boleh. Mau ganti yang lain boleh, nggak masalah. Tapi harus kita harus komitmen dulu, dikerjakan berapa menit, yang mana dulu, diprioritaskan gitu loh. Kasih tadi Ali aja, maaf aku ikut nanya, kalau kita mau menentukan harga karya kita gimana ya Cik? Kebetulan aku punya beberapa lukisan. Nah itu sama juga dengan yang saya bilang tadi. Kamu bisa cek di Etsy, kalau lukisan di Etsy, etsy.com. Itu kalian bisa lihat banyak orang yang jual lukisan juga, dan lihat mereka harga berapa, dan kita juga bisa ngeklik, bisa lihat sudah berapa kali lukisan itu laku. Jadi kalau semakin lukisannya banyak yang misalnya lukisannya simple gitu ya, harganya ada yang 100 dolar, ada yang 15 dolar, ada yang 25 dolar. Ternyata yang 25 dolar ini yang beli banyak banget. Lebih dari yang 10 sama yang 10 dolar juga banyak, tapi yang 100 dolar ini gak banyak, karena berarti oh berarti harganya sekitar 25-an kalau karyanya seperti itu. Jadi cari cari aja gambar-gambar yang mirip-mirip sama karyamu. Kira-kira harganya berapa? Terus juga kamu juga harus ngitung juga habis berapa catnya kamu, modalnya berapa, kanvas harga berapa, kuas kamu pasti habisin kuas berapa, kalau kuasnya sekali pakai rusak kan ada itu, terus catnya berapa banyak itu harus dihitung semua. Begitu. Kalau seniman yang jadi motivasi kakak siapa? Seniman yang jadi motivasi kakak banyak banget. Kapan-kapan aja saya sharein. Saya udah jarang banget sih, maksudnya mengidolakan satu orang yang saya liatin terus karyanya tuh jarang sih. Saya kebanyakan sekarang udah random pakai hashtag gitu loh. Hashtag apa tuh? Misalnya watercolor. Senimannya siapa aja gitu. Kalau jujur saya yang seniman, satu-satunya seniman yang benar-benar mengambil hati saya itu namanya itu seniman yang gambar pakai mouse itu. Namanya Tiago Heusel. Bisa dicek itu, ini saya ketik ya. Tiago Heusel itu namanya. Itu aduh, dengan pengalaman hidupnya tuh saya
Aduh, terharu banget. Lo cerita aja ini udah mau nangis. Lebay banget. Terus, apa? Berarti marketplace yang lebih menjanjikan itu yang di luar negeri dong? Belum tentu. Nggak bisa dibilang yang di luar negeri lebih menjanjikan juga, karena di luar negeri juga banyak banget, apa? Banyak banget seniman gitu loh. Jadi saingannya juga lebih banyak. Justru kalau menurut saya pribadi, di Indonesia ini peluangnya masih gede banget, karena dari sekian seniman yang saya kenal, yang profesional itu satu dua. Dari sekian ratus orang yang saya kenal tuh yang profesional cuma satu dua. Yang benar-benar bisa bisa profesional dan menjual karyanya dengan baik, berkomunikasinya baik, benar-benar tulus gitu loh. Jadi bukan yang kayak tipe-tipe orang marketing yang nyerocos semua orang dipukul rata gitu, enggak. Yang benar-benar tulus gitu loh. Ngomongnya tulus kan beda kan sama yang acting aja cuman kayak iya senyum terus, kan beda sama yang senyum benar-benar ramah gitu loh. Jadi ya itu. Potensinya di Indonesia ini masih banyak banget dan masih besar banget. Sekarang tergantung kita, seniman-seniman masa depan, seniman zaman now yang harus menaikkan standar penjualan apa itu harga karya seni kita di Indonesia. Gitu. Terus kalau mau jual lukisan di mana ya itu tadi di DeviantArt bisa, di Facebook bisa. Facebook juga banyak kalau lukisan. Agak susah juga memang. Apanya Pinterest ya? Oh, untuk jualan. Kalau Pinterest enggak sih kayaknya untuk jualan ya. Orang luar negeri banyak yang cari gambar yang mau dibeli di Pinterest, cuman kalau orang Indonesia kayaknya enggak. Untuk contoh aja kalau di Pinterest. Cie, coba buat gambar dipamerkan di TikTok. Udah sayang, udah pernah. Or gambar dengan video singkat, udah pernah. Di YouTube ini juga ada yang Mobile Legend itu. Cuman ya balik lagi, saya tujuan utama bukan untuk, saya cuman cukup untuk punya portfolio beberapa yang menunjukkan bahwa ini saya bisa gambar. Udah cukup karena saya mau terkenal. Lebih ingin terkenal sebagai guru menggambar atau guru seni daripada seniman gitu sih. Ya, dua-dua juga bahagia sih, cuman tujuan utama saya untuk terkenal menjadi guru gitu loh. Supaya semua benar-benar bisa belajar dan mendapat ilmu dari hal-hal yang saya berikan. Oke, fix cara bikin mind mapping. Oke, tapi apresiasinya gimana ya, Kak, di Indonesia? Maaf, sebenarnya agak sensitif. Apresiasinya gimana? Maksudnya gimana ya? Apresiasinya gimana, Kak, di Indonesia? Ya itu tadi, jadi kita harus tahu kapan waktunya kita sombong. Sombong bukan berarti pamer dan bilang gambar kita bagus, enggak. Cuman kita harus tahu kapan berhentiin harga kita gitu loh. Jadi jangan jual karya kalian terlalu murah. Karena sekali kalian jual murah, sekalian untuk naikin lagi itu susah banget. Jadi saran saya untuk kalian-kalian yang sudah pernah menjual karya kalian dengan harga murah, hapus semua itu caption-captionnya yang terjual misalnya, diskon berapa, saya jual terima komision, gambar wajah 25 ribu, gambar wajah 100 ribu, hapus guys, hapus, hapus. Memang udah ada yang kadung baca, yang udah terlanjur baca, tapi tidak apalah, hapus-hapus. Jangan terlalu murah.
Kalau kalian belum berani pasang harga tetap, lebih baik harganya jangan ditunjukin. Kalau kalian ragu-ragu, kira-kira karya kalian sepantasnya dijual berapa, bisa tanya pendapat saya, bisa kirim di WA, tanya aja. Saya akan menjawab dengan jujur kenapa kok harganya segitu, dan kenapa nggak lebih mahal atau lebih murah akan saya jelaskan. Saya bantu kalian. Karena itu sangat penting, itu masa depan kita semua, guys. Jangan jual murah-murah. Ini kita bukan jual sandal. Oke. Okay. Apresiasi ini kan teman-teman di kafe saya curhat kayak tentang harga temen gitu. Nah, ini dia. Harga temen. Saya, ya itu tadi, kembali lagi, kita harus sombong, guys. Kalau ditanyain, ayolah harga temen, gini. Jawab aja, maaf, saya nggak bisa. Karena, apalagi teman deket ya, teman deket yang kalau teman deket saya bisa berani bilang sih, misalnya datang, untung untung saja teman-teman saya tidak ada yang teman-teman deket, saya tidak ada yang minta harga teman. Kalau teman biasa banyak sih, jadi minta kalau teman deket tanya, misal tanya, kan ayolah gambarin harga teman, saya bilang saya kuliah segitu lama. Dengan penuh tangisan, belum waktu tugas-tugas ditolak sama dosen, nangis-nangis, sedih-sedih. Sampai proses saya ke sekarang tuh membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga, maaf saya tidak bisa menjual desain saya dengan harga semurah ini karena bukan sekarang aja yang apa itu, di total. Saya dulu kerja kerasnya sebelum sampai ke sini itu luar biasa. Itu kalau ke temen yang deket, kalau ke temen yang nggak deket, harga temen lah, senyumin aja, maaf nggak bisa, harga saya segini, kalau nggak kalau kurang cocok ya maaf, mungkin bisa cari cari seniman lain yang harganya cocok, gitu aja. Kita harus berani bilang enggak. Karena lucunya kalian ya, kalau ditawarin nih, contoh ini anggap saya aja, saya jualan, saya jual spidol ini, saya jual ke kalian spidol ini harga 5.000 misalnya, lalu saya punya spidol yang ini, saya tawarin ke kalian ini harganya 200 rupiah, oke okay, kan? Terus saya jual spidol ini, misalnya ini spidol yang sama. Ini saya kasih harga 2.000 deh. Jadi ini 5.000, 2.000, dan 200 rupiah. Kira-kira kalian beli yang mana? Saya bilang ketiga-tiganya kualitasnya kurang lebih sama. Kalian pilih mana? Kalian pasti pilih yang tengah. Kalian pasti pilih lebih percaya yang harganya tengah-tengah. Nggak mungkin yang harganya paling murah. Karena kalau orang berani harga yang paling murah, itu ada pepatah bilang harga mempengaruhi kualitas juga gitu loh. Jadi dengan kita berani memberikan harga yang tidak terlalu murah, itu membuat klien juga berpikir kayak, oh berarti orang ini serius, bukan main-main. Karena saya sendiri ya, saya mau, kadang saya juga butuh bantuan freelancer untuk project-project saya. Saya juga mikir, kalau freelancer A minta minta bayaran 50 ribu, freelancer B minta harga 100 ribu, freelancer C minta 300 ribu, saya langsung secara otomatis menyingkirkan yang 50 ribu ini tadi. Saya pasti bandingannya cuma yang 100 ribu sama 300 ribu. Saya perhatikan, saya selidiki, dan saya tanya ke mereka, pengalamanmu apa aja? Dan saya akan membandingkan kenapa mereka 100 ribu dan 300 ribu, kualitasnya banyak, bedanya banyak apa enggak. Kalau enggak, saya tentu pilih yang 100 ribu. Tapi saya tidak mungkin memilih yang 50 ribu.
Karena yang 50.000 ini udah kelihatan banget, satu, orang ini nggak tahu cara menghargai karyanya. Dua, dengan memberikan harga murah menunjukkan juga kalau oh orang ini kayaknya kerjaannya nggak banyak gitu loh. Selama ini mungkin dia nggak banyak nggak dapat kerjaan sehingga harganya dimurahin segitu supaya laku aja gitu loh. Jadi kalau pembisnis, klien yang benar, mereka akan memilih yang profesional juga karena enak diajak omong, gak bulet, gak tahu-tahu missing in action, langsung HP-nya dimatiin di hari H. Kita sebagai klien gak perlu ngejar-ngejar mereka, ngejar-ngejar freelancer tersebut, nanyain gimana gambarnya udah selesai, gimana gambarnya udah selesai, karena orang-orang yang profesional pasti akan update update gambarnya. Misalnya, Kak, ini saya sudah selesai 100%, 20%. Saya akan kirim progresnya hari ini jam kira-kira sore hari ya, Kak ya. Jadi kliennya nggak perlu tanya heboh ke kita, juga udah tenang kayak oh ya udah. Dia lagi ngerjain, selesainya kliennya nggak mikir, nggak ada beban gitu loh. Jadi nggak membayang-bayangkan menanti-nanti kira-kira kapan ya ini desainernya ngomong apa itu menunjukkan hasil karyanya gitu loh. Jadi itu jangan taruh harga terlalu murah. Berani bilang enggak itu bertolak belakang dengan jangan menolak rezeki, gimana Kak? Ah, ini dia. Rezeki rezeki itu kalau dikasih, guys. Kalau kita disuruh ngapain untuk menghasilkan, beda-beda gini. Karena kalau gambar kalian di seperti yang saya bilang tadi, kalau gambar kalian hari ini laku 20.000, padahal di pasaran harganya 100 ribuan misalnya. Kedepannya kalian bakal direndahkan terus. Nah, apakah itu juga menghargai? Ini tidak, saya tidak peduli kalian kepercayaannya apa, saya kepercayaannya apa, tidak ada hubungannya ya. Tapi menghargai karya sendiri itu adalah juga merendahkan, gini, merendahkan diri sendiri dan menjelek-jelekkan diri sendiri itu adalah suatu dosa juga kan. Jadi kalau kita menjual karya kita dengan harga yang terlalu murah, itu juga juga dosa gitu loh ke diri kita. Dengan menjual karya kita terlalu murah, emang kita udah bisa balik modal? Enggak, gitu loh. Terus, kalau kamu bilang jangan menolak rezeki, ini juga ada hubungannya juga dengan pekerjaan. Ada juga seniman yang baru lulus S1, terus habis itu memaksakan diri. Tidak dapat kerjaan, butuh kerja ya, butuh duit, butuh kerja. Terus ngelamar di perusahaan-perusahaan desain. Dan ternyata tidak sampai 2 bulan, 3 bulan belum dapat panggilan. Belum dapat panggilan. Dan ternyata bukan ternyata. Jadi 2 bulan, 3 bulan enggak dapat panggilan, akhirnya sedih juga kan, terus tapi butuh duit banget, terus gimana caranya? Ya ngelamar dulu sebagai mencari pekerjaan lain dulu gitu loh, nggak harus jadi seniman. Mikirin gengsi, mati kelaparan guys. Jadi lebih baik sambil kalian melatih gambaran kalian lagi, memperkuat portfolio kalian lagi supaya nantinya mendapat pekerjaan di bidang yang kalian ingini, yaitu bidang desain atau bidang kartun, ilustrator, dan lain-lain, kalian juga bisa memakani diri sendiri, menafkahi diri sendiri, guys. Dan itu yang saya lakukan dulu, waktu lulus kuliah. Saya mendapat pekerjaan setelah 6 bulan berusaha mencari kerja di bermacam-macam perusahaan. Saya sampai, kalau sekalian nggak percaya ya, kapan-kapan saya tunjukin. Saya kirim email apply pekerjaan apa yuk
cuci piring, guys. Cuci piring di restoran-restoran. Saya sampai kirim kirim aplikasi lamaran pekerjaan ke mereka. Saya ngelamar jadi pencuci piring dan masih belum keterima juga, guys. Bayangkan betapa stresnya saya waktu itu. Dan akhirnya saya mendapat kerja setelah 6 bulan berusaha nyari kerja, 6 bulan akhirnya dapat, dan itu pun juga bukan pekerjaan yang saya ingini, karena saya kan pengennya gambar, pengennya menjadi ilustrator, pengennya jadi desainer, dan saya pekerjaannya tidak menggambar sama sekali. Tapi ya itu, saya tidak menolak rezeki. Nah, ini yang benar. Saya nggak nolak rezeki. Mungkin takdir berkata lain, kayak 6 bulan udah ngelamar sebagai A sampai Z, sudah 6 bulan dikasih kerjaan satu kok masih ditolak gitu loh. Jadi akhirnya saya terima. Dan tidak ada hubungannya dengan seni. Dan ternyata sekian tahun kemudian, yaitu tahun 2019-2018, saya baru sadar bahwa pekerjaan yang saya lakukan dulu itu sangat berguna di pekerjaan saya sekarang. Kalau dulu saya nggak menerima, saya tuh dulu orangnya nggak, paling nggak bisa ngomong. Saya nggak suka ngomong sama orang, apalagi ngomong sama orang asing, itu malu. Suruh presentasi di depan kelas tuh ndredeg, sampai sekarang pun masih demam panggung. Nggak bisa kalau di depan panggung. Jadi, tapi karena dulu saya sempat kerja di perusahaan ini selama 2 tahun dan dipaksa untuk ngomong, saya sekarang jadi bisa ngomong. Jadi intinya adalah, kalau dulu saya menolak pekerjaan ini dan saya tidak memaksakan diri saya untuk bekerja di perusahaan ini, saya sekarang nggak akan jadi guru. Saya nggak akan bisa ngomong ke kalian seperti ini, punya kepercayaan diri untuk sharing ke kalian kayak gini, nggak akan. Jadi itu yang baru diartikan sebagai tidak boleh menolak rezeki, karena kita butuh menafkahi diri kita, butuh uang, kita harus menerima kerjaan apapun, intinya halal lah ya. Kalau merendahkan harga karya kita sendiri, nah itu yang sangat dilarang, karena itu menjatuhkan kita dan seniman-seniman lain untuk jangka yang sangat panjang. Gitu. Satu lagi, Kak, cara mengkomunikasikan konsep kita, Kak, klien minta desain yang meriah gitu, tapi kan kita harus mempertimbangkan clarity dan prinsip desain yang lain gitu kan. Nah, ini ilmu tersendiri sih. Kalau membahas tentang cara menjelaskan ke klien, itu balik lagi ke buku yang tadi. Bentar, saya cariin bentar ya. Ini penting banget bukunya, sungguhan. How to Influence and Influence People. Ini yang bahasa Indonesia apa sih? Aduh, gak tau lah. Pokoknya kalian baca aja buku ini. Di buku ini dijelaskan. Ini buku bagus banget, dan dia ada versi Indonesianya ya. Itu buku bagus banget. Jadi itu mengajarkan ke kita, untuk mengajarkan saya tentunya, untuk memahami, untuk jadi cenayang, untuk jadi membaca pikiran orang lain dan mengetahui orang lain tuh maunya apa. Jadi saya banyak menemui orang-orang yang kalau ke klien, apalagi desainer ya, desainer itu kan moody ya. Moodnya suka berubah-ubah, suka marahan, suka emosi kan gitu kan ya, karena katanya pakai perasaan. Nah, itu banyak yang kalau klien minta, misalnya saya minta desain apa tadi yang meriah gitu, terus padahal ini perusahaan dia, ini perusahaan yang corporate atau perusahaan yang
Corporate itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang resmi gitu loh, yang resmi dan target audiensnya bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang anak-anak gitu loh. Nah, sedangkan kan kalau meriah dan resmi digabungkan itu agak nggak cocok lah. Tapi kita tidak boleh, ada pepatah lagi mengatakan bahwa klien adalah raja. Itu benar. Tapi bukan berarti kita sebagai desain bukan berarti kita sebagai desainer harus menuruti apa semua keinginan klien. Jadi misalnya klien mau meriah, ya udahlah kita buat meriah. Enggak, karena klien ini klien sama kita itu sebenarnya pinteran kita. Karena kita lebih tahu dan lebih berpengalaman. Kita tahu seni dan psikologi seni itu lebih dalam daripada mereka. Mungkin seleranya mereka suka yang meriah karena mungkin orangnya ceria, aku mau yang happy-happy, yang meriah gini. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka mau membuat suatu perusahaan yang resmi itu nggak bisa pakai warna itu. Jadi cara menjelaskannya adalah kita tidak boleh pakai kata tidak atau jangan, itu jangan dipakai. Jadi kita pakai cara, di buku itu juga diajarkan. Halo Daniel. Di buku itu kita diajarkan untuk membuat orang bagaimana cara orang supaya orang lain itu menerima masukan dari kita tanpa merasa idenya ditolak. Nah, itu kunci dari menjadi desainer yang bagus. Desainer yang berhasil itu yaitu kita harus bisa menjual desain kita, menggabungkan ide kita, ide mereka, dan keefektifan dari desain yang kalian buat. Itu harus digabung menjadi satu, sehingga kita juga senang, klien senang, dan bisnisnya berhasil. Ya, itu yang paling susah, makanya desain itu sejujurnya susah banget. Tapi itu enggak banyak orang ngerti. Kebanyakan desainer di Indonesia apa kata klien lah. Jadi kliennya seleranya jelek, ya udah ditabrak aja jelek, gambarnya jelek, desainnya jelek. Klien bahagia, aku benci dengan desainnya, itu biasa. No, tidak boleh seperti itu. Harus klien senang, kita sebagai desainer senang, dan di bisnisnya juga maju, juga kepake dengan baik. Gitu. Jadi yang nggak suka desain bisa nggak suka desain, yang nggak suka baca buku bisa cari podcastnya kek atau apa atau ya gitulah, itu penting banget. Karena sekali kita bisa membuat klien sangat puas dengan desain kita tuh, yang kita mereka malah bisa lebih gempar daripada kita. Cara mereka promosi itu sudah luar biasa. Bagus banget loh desain di orang ini gini gini. Waduh. Kita aja enggak berani kan promosi kayak gitu. Bagus banget gue desain di saya kan enggak mungkin. Kalau mereka wah, marketing nomor satu. Iya, boleh nanya lagi. Cekarlah kalau dapat informasi tentang beasiswa dari mana. Kalau saya carinya di Google aja sih, tinggal cari aja scholarship. Kalau yang di luar negeri ya, art scholarship atau desain grafis scholarship. Kalau di Indonesia sih cari aja beasiswa 2020. Oh iya, jangan lupa disebut tahunnya ya, nanti kebuka yang memori-memori yang tidak penting ya kan. Gitu, kalau beasiswa sih cari di Google aja, semua lengkap biasanya. Tapi ya itu kalau seni di beasiswa jarang. Karena seni itu tetap bukan hal yang mematikan seperti apa itu ilmuwan dan lain-lain ya. Jadi kan jadi jarang banget ada beasiswa. Boleh tanya lagi, boleh tanya lagi.
Wih, salah, saya sudah ngecepret 1,5 jam, guys. Nanti gimana ngeditnya ini videonya? Diedit satu chapter. Udah jadi berapa puluh video ini? Enggak sih, enggak berapa puluh juga sih. Saya bahas satu satu topik lama banget, panjang. Jadi itu ya, batu kayang tentang rezeki. Pepatah dan pepatah itu nggak bisa dipukul rata. Nggak boleh menolak rezeki itu adalah kalau dikasih orang terus nolak, itu nggak boleh. Namanya menolak rezeki. Kalau dikasih pekerjaan dengan harga yang tidak masuk akal, yang merendahkan diri kita, merendahkan karya kita, terus kita tolak, itu nggak dosa, percayalah. Oke, dari sisi desainer itu kan ngomongnya kayak apresiasi seni, terus jangan bajak karya dan etc. Tapi ini kitanya software pakai crack, terus asetnya dari free pick. Nah, ini dia. Saya sebagai desainer nggak pernah pakai aset dari free pick. Gitu. Saya desain logo dari A sampai Z nggak pernah pakai aset dari download, nggak pernah. Saya selalu gambar dari nol. Jadi kalau kalian kebiasaan pakai aset dari free pick, itu sebenarnya kalau mau di kalau gambar kalian mau dipatenkan atau desain kalian dipatenkan, itu gambar kalian nggak bisa paten. Jadi mulailah dari sekarang, kalau mau desain sesuatu boleh pakai referensi banyak, tapi jangan pakai aset dari tempat lain, apalagi kalau aset yang seharusnya bayar tapi kita nggak bayar. Kalau kalian asli beli, misalnya kayak di Shutterstock ada beli $3, 30 ribu ya, $3 tuh sekitar 30 ribu, 20 ribu, kalian beli dan kalian pakai, itu nggak apa-apa, karena secara tidak langsung kalian juga menghargai, kayak karma lah ya. Kalau kita membayar karya orang lain, kita make, kita bayar, orang lain juga nanti akan make karya kita dan bayar. Kalau kita nyolong terus, nanti kita juga bakal dicolong gitu loh. Oke. Batu kayang, sabar-sabar. Habis gini ya. Kalau masalah software pakai crack, nah ini. Saya dulu juga merasa bersalah banget pakai software crack-crackan. Sehingga waktu saya umur 19, kalau nggak 20, saya sudah bersih, udah menarget diri saya sendiri. Oke, saya mulai umur 24 harus punya penghasilan sekian. Itu saya tulis, saya taruh motivasi, saya taruh di HP atau ditaruh di kamar, tulisan kecil aja. Saya baca itu tiap hari motivasinya itu, dan saya juga berjanji, saya juga bilang ke teman-teman saya, dan saya teman-teman saya bilang kayak ngapain sih kamu kayak gitu. Saya bilang ke mereka apa? Saya berjanji setelah umur 24 saya tidak akan pakai software crack-crackan. Dan mulai tahun lalu, tahun 2019, saya udah bayar Photoshop setiap bulan 100.000, tapi ya itu lagi karena saya udah mencapai penghasilan yang saya targetkan tadi. Jadi saya kerja keras supaya saya bisa menghasilkan uang dari Photoshop itu tadi, dan saya bisa bayar royalti, sehingga saya sekarang kalau desain apa-apa saya sudah tidak merasa bersalah sama sekali, karena saya semua pakai softwarenya nggak krek-krekan. Itu saya nggak minta kalian semua harus nggak karena saya apa itu nggak harus semua beli, nggak, karena saya nggak tahu kalian sekarang udah menghasilkan berapa, dan apa itu udah menghasilkan berapa dari karya kalian, saya juga belum tahu. Jadi saya cuman minta tolong aja untuk kedepannya kalian harus targetkan
kalau penghasilan kalian berapa, kalian harus tetap bayar softwarenya. Kalau kayak Paintool, Sai dan kawan-kawan itu 500.000, 500.000 untuk selamanya. Kalau nggak mau krek-krekan juga pakai Medibank Paint itu bisa. Ibis Paint itu cuma 500, Ibis Paint sorry, Paintool Sai itu 500.000 dan untuk selamanya itu usahakanlah. Saya percaya karma sih soalnya. Jadi kalau saya yakin dengan saya 100% kerja halal, saya enggak mencuri mencuri dan menggunakan fasilitas orang lain secara ilegal, saya juga akan lebih dilancarkan lah rezekinya gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang daftar project. Jadi bagi yang belum tahu atau yang sudah tahu, saya mau mengumpulkan seniman-seniman, desainer-desainer untuk membangun satu komunitas untuk kayak kumpulan desainer gitu loh. Kalian tahu nggak 99 Project? Itu kayak Fiverr, kayak Design Crowd itu sama. Jadi kita nanti akan saya bentuk, saya buat accountnya dulu. Itu saya buat satu account berisi karya-karya kita semua, yang karya terbaik kita lah. Itu kita jadikan sebagai portfolio, atau misal yang belum memenuhi standar juga nggak usah ditunjukin juga nggak apa-apa. Jadi mereka ini adalah website-website yang memberikan kayak kontes-kontes gitu loh. Jadi misalnya klien A pengen bikin logo, budgetnya dia cuman $10, mereka bisa masang ngepost di website mereka, bilang saya pengen desain yang seperti ini, saya punya budget $10, siapa yang mau boleh boleh kumpulkan. Nah ini jadi ini kayak siapa yang bisa mendesain sesuai dengan, kalau anggapannya kalau beruntung dan disuka, hasil karya kita disukai sama kliennya, bakal kita yang kepilih dan kita ya dapat uangnya gitu loh. Makanya itu disebut kayak kontes gitu. Nah selama ini saya tahu, saya juga pernah berusaha untuk memenangkan kontes-kontes tersebut di website-website itu, berbeda-beda website juga pernah. Dan jujur saya nggak pernah menang. Dan saya menyelidiki, kenapa kok nggak pernah menang? Karena ternyata banyak juga orang-orang ini yang membuat satu account bukan sebagai satu orang, tapi mereka membuat sebagai company. Nah, otomatis kalau kita membuat jadi satu perusahaan, namanya satu komunitas, waktu kita lebih banyak, tenaga kerja kita lebih banyak, sehingga kemungkinan menang pun juga lebih banyak. Lah, kalau kita sudah pernah menang dan sering menang, semakin sering kita menang nanti rating kita tuh kayak kayak semakin naik gitu loh. Sehingga kita jadi lebih sering juga terpilih mendapat memenangkan project-project tersebut. Lah, kemarin saya ngide gimana kalau kita satu gimana kalau kita orang-orang yang sering ikut live saya, siapa yang mau bergabung boleh ikut. Jadi masuk dari komunitas ini sebagai desainer. Jadi misal nanti ada project yang menarik, nanti akan yang ada waktu boleh mengerjakan. Dan misal si A nggak bisa digital, tapi si A ini bisa gambar logo desain, dan si B ternyata logo desainnya kurang, cuman dia bisa digital, nanti ini juga bisa kerjasama. Jadi nanti saya tentukan, oke, gimana kalau si A ini kerja gambarnya dulu, konsepnya, si B yang ngewarna, si C yang apa itu yang gambar digitalnya, terus yang hubungan sama klien saya. Jadi nanti persenan gitu loh, misalnya dapat $10 ya, dibagi aja dikit-dikit. Jadi kayak apa ya, kayak iseng-iseng berhadiah gitulah. Begitu. Kalau yang tertarik daripada nganggur,
sambil latihan juga kita sambil sambil latih desainnya kita juga biar tambah pinter kan, biar nggak nganggur ya. Memang ada kerugiannya juga ngikut desain kayak gini, karena kita udah meluangkan waktu tapi belum tentu dapat duit kan gitu kan. Tapi dengan apa, kalau kita membangun komunitas yang apa itu berisi beberapa macam beberapa orang yang sama-sama belajar semua. Terus dan kebetulan saya juga pengalaman desainnya udah cukup lama dan saya sudah cukup saya juga bisa kasih komentar gitu loh. Saya bisa kasih masukan kurang apa, kenapa kok belum menang, kenapa kok kira-kira kenapa, kita bisa diskusiin bareng-bareng gitu loh. Nah, dengan seperti itu kan kita nggak 100% membuang waktu kita untuk mengerjakan karya-karya tersebut gitu loh. Misalnya nggak menang pun kita tetap belajar sesuatu gitu loh. Jadi siapa yang tertarik bisa habis gini, ini nanti videonya saya cut. Terus saya buat video sendiri ya. Jadi nanti yang mau daftar bisa komen di video di bawah ini. Gitu. Nanti saya bikin grup dulu, saya bikin accountnya, kita lihat kira-kira yang tertarik berapa orang, karena kalau terlalu dikit juga nggak bisa ya. Jadi begitu, yang mau daftar nanti silakan komen di video yang bakal saya post ya setelah diedit ya. Oke, gitu. Nah itu kalau orang beda-beda sih. Ada yang perlu rewardnya, ada yang perlu duitnya, ada yang perlu pengalamannya aja. Cuman ya itu, kalau menurut saya sih gak ada salahnya kalau sampai kita menang rewardnya. Gak salah, karena di satu titik kita juga gak bisa belajar terus tanpa mendapatkan uang kan. Karena kalau kita belajar terus, latihan terus tapi gak dapat-dapat hasil sampai 10 tahun, misalnya 20 tahun kita udah belajar dan latihan ternyata masih belum mendapatkan hasil, itu kita harus mempertanyakan kenapa kok nggak laku-laku, kenapa. Dan kalau nggak mendapatkan hasil itu, percaya deh, kalau saya nggak yakin kalian bisa bertahan sampai seumur hidup untuk menjalankan sesuatu yang tidak menghasilkan uang, karena kita tidak perlu uang untuk bahagia, tapi uang itu membuat kita bahagia atau membelikan hal-hal dan membelikan hal-hal yang kita membuat kita bahagia, kayak membahagiakan orang tua juga apa itu butuh uang gitu loh, ngasih uang orang tua itu kan juga suatu kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi kalau bilang nggak cari rewardnya, cuman cari pengalaman, salah sih. Siapa sih yang nggak mau duit kan gitu. Workflow-nya gimana? Nah, itu untuk masalah komitmen. Kita nggak akan upload di bukan upload, sorry. Kita nggak akan daftar di fiverr.com, karena fiverr.com itu butuh komitmen yang sangat besar. Kalau di Design Crowd itu 99 Design, saya nggak tahu, kurang, belum jelas juga seperti apa. Kalau di Design Crowd tuh enak banget. Jadi misalnya kita awal semangat, oke saya mau ngerjain gini-gini, setelah di tengah jalan ternyata loyo, terus ternyata nggak ada waktu, ternyata nggak komitmen dan nggak submit, nggak ngerjain dan nggak mengumpulkan, juga nggak ada yang marah gitu loh, karena kita tidak pernah janji ke siapapun untuk ngirim desain tersebut gitu loh. Jadi no commitment, itu enaknya di Design Crowd. Karena sejujurnya saya pun juga nggak berani komitmen kalau nyari klien terus habis gitu komitmen, oke klien ini pesan ini, pesan desain ini, deadline berapa hari, terus udah bayar, itu saya juga belum berani kalau sekarang. Apalagi grup ya, kalau saya sendiri saya masih fokus di YouTube dan ngajar, jadi saya nggak
ngurangin anu sih commission yang seperti itu. Jadi komitmennya butuh sedikit aja, nggak perlu banget-banget kok. Gitu. Jadi yang tertarik boleh join. Yang siapapun yang tertarik deh boleh join dulu, boleh. Nanti setelah kita join bikin grup WA, terus kita ngobrol-ngobrol lagi caranya gimana, siapa yang masih mau lanjut, siapa yang udah menyerah dan tidak mau dari awal, it's okay. Jadi kita kumpulin dulu orang-orang yang tertarik. Nggak usah, nggak pede gambarnya jelek, desainnya jelek, nggak usah. Dan ini untuk usia berapapun, okay? Jadi bebas, siapapun boleh ikut. Nggak ada komitmen, nggak ada apa. Begitu. Udah kan, Batu Kayang, puas, sudah saya jelaskan. Nanti juga saya edit ini videonya, terus saya share di grup WA, karena kemarin ada yang menanyakan freelance apa yang bisa untuk anak 18 tahun ke bawah. Nah, ini sangat boleh, karena tidak ada komitmen itu tadi. Nantinya dibimbing, iya. Cuman ya itu saya juga akan jelasin juga dari awal, hitungannya bagaimana, persenannya gimana, karena nanti ada tugasnya masing-masing gitu. Jadi kita bekerja sama loh. Begitu. Yes, bagus, harus excited, harus semangat, dan jangan jangan pernah bilang nggak mau rewardnya. Kalau kalian dari awal udah mikir, udahlah aku kalah, nggak apa-apa, kalian bakal kalah. Jadi dari awal harus, aku pasti bisa menang, aku pasti bisa menang. Nggak tahu gimana caranya, kita harus positif, aku harus bisa menang, aku harus bisa menang. Gitu. Aku mau rewardnya, aku mau rewardnya, aku mau menang, itu harus. Jangan buat pengalaman aja. Kalau kalian dari awal ya itu, kalau kalian dari awal udah merasa, udah aku pasti kayaknya nggak akan bisa dapat menang, aku untuk pengalaman aja, kalian nggak bakal menang gitu loh. Mungkin dengan kepedean tingkat tinggi kita menjadi menang ya kan. Yay, nanti komen di apa itu, di, aduh saya kok sakit perut, oh iya saya belum makan malam, tidak, ya itu, nanti komen di itu, di video saya, oke? Okay? Oke, okay, kita akhiri podcast dadakan malam ini. Terima kasih yang udah lihat. Nanti tayangan ulangannya bisa ditonton besok untuk yang full. Yang untuk malam ini udah ada, nanti yang udah saya cut-cut menurut apa topik masing-masing. Gitu, tapi agak malam sih. Karena editingnya pasti butuh waktu yang cukup lama. Enggak. Nah, ini. Aduh, lanjut lagi. Nanti kalau pakai kalau gitu pas gak dapat reward bakal kecewa, lo enggak, beda. Jadi gini, kalian harus motivasi, suatu saat aku harus bisa dapat reward, aku pasti menang, aku bisa. Tapi kalau kalian kalah gak apa-apa, karena itu kita harus menyadari, dari 10 klien yang bertanya-tanya, yang pesan kemungkinan cuma 2 atau 1. Gitu. Dan kita juga harus melihat background kita. Kita harus introspeksi diri. Misalnya nggak menang, kita lihat yang menang ini gambarnya kayak seperti apa. Kenapa kok kliennya suka? Kita cocokkan dengan, pokoknya intinya ini adalah semua proses belajar. Kita berharap lebih itu boleh, tapi kita juga harus dewasa dengan, kita harus menyadari bahwa kita saingannya banyak, tapi kita harus tetap berjuang dan kita harus tetap yakin kalau kita harus berjuang menjadi versi diri kita yang terbaik. Itu aja dah, paling gampang. Kita nggak usah berusaha mengalahkan orang lain, tapi kita harus menjadi versi diri kita yang paling baik. Itu aja, udah cukup. Masalah hasil itu urusan klien dan urusan yang di atas juga ya.
rezeki itu nggak kemana, dan nggak semua yang kita inginkan itu bakal terpenuhi gitu loh. Jadi harus tetap semangat. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik, itu udah cukup. Masalah hasil itu belakangan. Karena belum tentu hasilnya kita peroleh sekarang. Bisa aja gara-gara kita berusaha keras sekarang, kita jadi rezekinya ya nanti hasilnya tuh datang dari 10 tahun ke depan, 5 tahun, bahkan mungkin 20 tahun. Gitu. Semangat. Selalu semangat, pantang menyerah. Kalau memang desain dan gambar adalah passion kalian, udah jangan pernah berhenti dan terus belajar. Pasti ada jalan. Gitu. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya selama hampir 2 jam. Oke, bye-bye. Jangan lupa yang mau ikut, boleh daftar. Oke, bye-bye. Duh, mana ini matiinnya. Bye.